Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wa ni'matillah. Rabbi israhli sadri wa yashirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya Allah, peliharalah kami ya Allah dalam peliharaan yang terbaik. Mudahkan sekalian urusan kami ya Allah. Jika ada saudara kami, sahabat kami, kaum muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada dalam kondisi sakit, angkatlah penyakitnya ya Allah, sembuhkan ya Allah, sehatkan jiwa dan raganya, amin ya rabbal alamin. Jika ada saudara kami ya Allah, sahabat kami yang sedang mencari nafkah, berikanlah ya Allah kemudahan ya Allah, selamatkanlah ia ya Allah dalam mencari nafkah buat keluarganya ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi bersama saya Al-Faqir Maulana Malik Ibrahim. Insyaallah kita jadikan media ini sebagai media takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku berdoa kepada Allah, semoga sahabat-sahabatku dimanapun engkau berada dalam peliharaan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hijab, ada dua tirai, ada dua dinding yang menutupi diri pribadi manusia. Yang insyaallah apabila dua hijab ini mampu kita bongkar, mampu kita dobrak dan mampu kita menghilangkan hijab tadi dalam diri kita, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Quran surat Bani Israel bahwasanya barang siapa, kata Allah, yang mereka buta di dunia, maka mereka buta juga di akhirat dan mereka hidupnya akan tersesat. Sahabatku, inilah inti tausiah yang akan kita bagikan. Semoga berguna dan bermanfaat. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam diri manusia itu ada yang namanya hijab, hijab atau tirai, sehingga apa yang dia lihat, apa yang dia pandang terdinding dan tertutup. Oleh karena itu, di dalam sanad keilmuan ini, sahabatku, Allah telah menerangkan kepada kita surat Bani Israel ayat 72. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Sahabatku yang dirahmati Allah, wa man kana fi hadhihi a'ma, dan barang siapa yang di dunia ini buta, maka di akhirat pun dia buta dan jalannya lebih sesat. Oleh karena itu, mari kita sama-sama membongkar hijab dalam diri pribadi kita. Baik, caranya adapun kafiatnya, metodenya, ikuti saya. Insyaallah apa yang telah saya peroleh, sahabat-sahabatku pasti akan memperoleh juga dengan hal yang sama. Karena sekali lagi, innamal ilmu indallah, sesungguhnya ilmu itu dari sisi Allah. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku, semoga tausiah ini berguna dan bermanfaat. Baik, metode yang pertama, lakukanlah solat hajat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lakukanlah solat taubat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, lakukanlah solat taharah. Solat taharah, solat bersuci karena Allah taala, lakukanlah sebanyak 2 rakaat. Setelah sahabat-sahabatku lakukan, kemudian duduklah menghadap kiblat, rapatkanlah kedua tanganmu seperti ini, tekankanlah dia ke dadamu, sembari engkau lafazkan, ya Allah, aku bermohon kepadamu, bukakanlah hijab di dalam diri pribadiku ya Allah, agar aku tidak buta di dunia dan tidak buta di akhirat seperti mana yang telah engkau janjikan ya Allah di dalam Al-Quran surat Bani Israel ayat 72. Begitulah kafiatnya yang diajarkan guru kami.
Setelah itu, maka lafazkanlah kalimatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini tekankan ke dadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ghaib. Assalamualaikum ya batin. Assalamualaikum ya zahir. Wazahiru wa batinu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, 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 Allah. Lantunkan sebanyak-banyaknya. Ya, lafaz Allah tadi. Sahabatku, itulah kafiatnya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Amalkan istiqamah. Apabila nanti setelah engkau amalkan hijab di dalam dirimu, maka reaksi yang pertama, engkau akan disetrum Allah Subhanahu wa taala. Wazilat qulubuhum wa tuliyat alaihim zadatu ayatihi imanan. Itulah tanda-tandanya kalau kita sudah disetrum Allah dalam diri pribadi kita. Sekali lagi, sahabat-sahabatku, amalkan istiqamah. Ya, insya Allah, dengan izin Allah, maka hijab dalam dirimu akan terbuka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa bil akhirati a'ma wa adallu sabila. Baik, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.